Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel, biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Timnas Kanada akan menghadapi Timnas Maroko di Old Trafford Stadium pada match ketiga grup AFC Piala Dunia. Pertandingan ini dijadwalkan kick off pada Kamis 1 Desember 2022 mulai pukul 10 malam. Kanada sudah dipastikan tersingkir setelah selalu kalah dalam dua laga pertama, sedangkan Maroko masih sangat berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar. Maroko kini hanya membutuhkan tambahan 1 poin lagi untuk lolos ke babak 16 besar. Itu tak lepas dari 4 poin yang mereka sudah kumpulkan hasil imbang 0-0 dengan Kroasia dan kemenangan 2-0 atas tim favorit Belgia. Dua posisi teratas grup F saat ini dihuni oleh Kroasia dan Maroko, sedangkan Belgia berada di urutan ketiga, sementara itu Kanada berada di dasar klasemen. Maroko akan lolos ke babak 16 besar jika menang atau imbang melawan Kanada. Jika mereka menang sedangkan Kroasia gagal mengalahkan Belgia di partai satunya, maka Maroko akan menjadi juara dari grup AFC Piala Dunia. Dari head-to-head kedua tim, mereka sudah bertemu sebanyak 3 kali, di mana mereka seri 1 kali dan 2 kali lainnya dimenangkan oleh Maroko. Dan berikut ini adalah statistik dan prediksi skor dari kedua tim. Kanada tanpa kemenangan dalam 3 pertemuan dengan Maroko sejauh ini. Kanada cuma menang 4 kali dalam 11 laga terakhir mereka. Dan Kanada selalu kalah dalam 5 laga yang sudah mereka mainkan di ajang Piala Dunia sejauh ini. Sedangkan bagi Maroko, mereka cuma kalah 1 kali dalam 10 laga terakhir mereka. Dan Maroko tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir mereka. Tanya itu, Maroko tak terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya di ajang Piala Dunia. Dengan melihat head-to-head, statistik dan juga performa dari kedua tim, Timnas Maroko tentu diunggulkan pada laga kali ini. Skor akhir 0-2 untuk Maroko bisa menjadi hasil akhir pada partai kali ini. Dan itu adalah informasi mengenai pertandingan antara Kanada versus Maroko kali ini. Berapa nih Sob prediksi skor menurut kamu? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya Sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.